Oke, selamat malam wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Firman. Pada kali ini saya akan menggunakan tentang Mary. Pada kali ini saya akan menggunakan logat Gray 1.2.C dan Gray 2.2.C. Cara berurutan. Di sini, saya sudah kasih masuk keding-kedingnya terlebih dahulu. Ini Array 1 secara manual. Array 1, Array 1. Ini ada dua, ini ada 6, ada 6 corak dulunya. Yang pertama, tray. Tray adalah koneksi data di mana setiap elemen memakai nama dan tipe data yang sama, serta setiap elemen diakses dengan membedakan indeks lainnya. Habis itu, tray itu dimulainya dari 0, seperti ini. Oh, dari 0, bukan 1. Oke, tapi kali ini cara kerjanya coba saya lihat dulu. Kita lihat ada yang salah atau tidak. Ini array, saya katakan array secara manual. Kenapa array secara manual? Karena array ini saya sudah kasih masuk akses outputnya. Jadi sebetulnya seperti ini, masukkan nilai ke 1, ini adalah nilai 1 mulai dari 0, terus saya kasih masuk 6. Nilai kedua selanjutnya sampai 5, sini sampai 5 saja. Tapi ini kenapa 4, kenapa sini 5, karena ini kalau kita menjalankan program array itu mulai dari 0. Jadi dihitungnya itu 0, 1, 2, 3, sampai 4 gitu. Kenapa 5? Karena ya, 4 itu kan dikaitkan juga dari 0, seperti itu. Jadi ini saya katakan array secara gitu. Nah itu selanjutnya ada juga array yang kita langsung kasih masuk datanya. Coba kita ini, kita ini inputannya. Oke, kita run dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai-nilai yang sudah saya masukkan. Ini saya menggunakan looping for gitu. Jadi akan sudah tertera ini ya. Sudah tertera ini 13, nilai 13 yang di sini, 7 ada di sini, 2 ini, 9 dan 8 seterusnya. Tuh, ini juga ada 5 angka dimulai dari 0. Tuh, ini adalah array-nya. Ini adalah inputnya, apa, looping-nya for gitu. Nah, itu ini pertama sebelum kita ini kita membuat deklarasinya seperti ini. Ini adalah array, ini dikatakan array 1 karena cuma memiliki satu angka ini. Nah, itu menggunakan kalau yang ini itu, ini yang for yang ini menggunakan looping atau perulangan untuk menampilkan angka array yang di sini itu. Nah, itu menampilkan array perulangannya itu seperti ini, akan tampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya cara berikutnya juga sama ya, yang ini. Tapi kalau yang array satu dimensi ini, aku sudah langsung tertera nilainya ini karena saya sudah langsung kasih masuk nilai-nilainya ini. Jadi bisa sesuatu putaran nilai-nilai tersebut sudah ada. Sedangkan yang ini nilai-nilainya belum ada. Jadi ini kita kasih masuk nilai sama dengan
Dan yang erase 1 secara manual itu sudah masuk aja nilainya. Batasnya sampai 5 karena di sini array-nya batas sampai 5. Ini looping, ini juga menggunakan looping. Tapi ini looping yang tanpa nilai array-nya di belakang. Jadi nilainya itu kita kasih masuk sendiri. Sedangkan dimensi 1 ini sudah ada nilainya, sedangkan ya array 1 ini belum ada nilainya. Saya masukkan. Jadi pas waktu kita run, kita harus kasih masuk nilainya. Seperti itu. Yang kedua, array 2 secara manual. Array 2 dan array 1 itu sebenarnya cara kerjanya sama. Tetapi kalau array 1 itu mempunyai baris, kalau misalkan array 2 itu mempunyai baris dan kolom. Dan juga menghitungnya sama hitungnya juga mulai dari 0. Gitu. Terus saya lanjut di array yang kedua. Ini dulu kita lihat apa ya kak. Ini kan sudah benar kan, jadi kita run. Masukkan, saya akan masukkan nilai dulu semuanya agar teman-teman bisa lihat. Ini sampai 9. Kenapa sampai 9? Karena ini barisnya itu ada 3, kolomnya itu ada 3 lagi gitu. Baris 3, kolom 3. Jadi, kalau kita di dalam matriks itu, ini kayak contohnya. 1 2 3. Ini adalah 3 kolom. Kalau baris mulai dari 1 2 dan 3 itu adalah baris. Jadi, kalau kita perkalikan akan 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 9 kali masukkan angka ke masukkan nim 9 kali gitu. Seperti ini. Array A 0 0 0 0 1 0 2 gitu. Seperti karena kita kan kalau misalkan sini kita hitung dari 0 1 2. Itu lagi 1 2 kayak seperti itu. Pokoknya kayak gitulah. Next berikutnya array 2 dimensi. Ini array 2 dimensi saya menggunakan looping juga cara kerjanya, tapi cara importannya saya seperti ini ya. Loopingnya for int lb. Ini lebar. Ini lebar, ini baris, lebar baris, ini kolom. Yang pertama tuh kita tentukan barisnya. Ini barisnya ada 2. Ini kenapa 2? Karena mulai dari sini. Dengan jumlah elemen barisnya 2. Ini, kalau yang ini, dan jumlah elemen kolomnya tadi 3. Itu, ini 2, ini 3. Jadi, baris ada 2, kolom ada 3. Gitu, as itu pas kita deklarasinya variabel untuk indeks perulangannya itu seperti ini aja. Terus setelah itu kita siap masukkan nih. Coba saya ini dulu. Coba lihat ada yang salah atau tidak. Kalau tidak kita run. Seperti ini. Ada 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Karena ini 2 kali 3 yaitu 6. Jadi cuma ada 6. Teman-teman bisa lihat di layar ini. Ini cara kerja saya seperti ini. Kemudian kenapa sini masukkan new. Ini karena saya masukkan new. Jadi terus nih gitu. As itu scene-nya itu nilai nim. Nimnya ini saya dapat dari sini. Ini saya akan masuk sini. Terus label, karena dimana-mana kan
baris dulu kan, abis baris baru kolom. Jadi kita terus masuk baris, masuk baru kolom gitu. Nanti tinggal kita kasih masuk angkanya secara normal. Next, berikutnya array 2. Nah, ini saya langsung saja ya run. Nah, saya langsung saja run. Nih, ini sudah tertera nilainya. Ini maaf ya, sebelumnya aku punya ini tergabung, tapi sebenarnya ini sih terpisah ya tuh. Karena ini adalah bentuk array 2 dimensi. Sebelum itu kan saya masukkan array-nya terlebih dahulu. Ini array int name. Array ini adalah buat baris, ini kolom. Ini baris. Kolom 1. Ini baris 1. Ini kolom 1. Ini baris 2. Ini kolom 1. Seperti itu. Lalu itu kita import, kita menggunakan variabel, kita mendeklarasi variabel untuk indeks perulangannya seperti ini. Saya buat variabelnya pada tampil matrix order itu 2x3, maksudnya ini ya 2x3. Setelah itu untuk menampilkannya itu menampilkan matriksnya ini ya, cara kerjanya juga sama kayak tadi. 5-nya itu ada di bagian sini, 6-nya di bagian sini, 7 sini, 8, 9, dan 3. Seperti itu. Ini saya beberapa lebih cara kerjanya bersama saja dengan itu, dengan apa, array yang satu. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya mengenai array 1 dan array 2. Sampai sini penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke.